Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya start bermula balik disebabkan tadi termute mic pula. Okay. Apa yang saya nak kongsi hari ini ialah tentang tentang true wireless earphone. Okay, benda ni pernah jadi trend di mana kebanyakan sekarang pun dah orang pakai earphone, bukan earphone yang berwayar lah. Lebih kepada true wireless earphone ni, di mana earphone ni dia akan connect through Bluetooth, di mana sekarang teknologi Bluetooth pun dah canggih. Dan jadi untuk true wireless ni ada banyak jenis lah di luar sana, ada yang jenis murah, ada yang mahal, dan bergantung juga lah kita kalau nak dengar sesuatu muzik tu. Kalau bagi saya, yang paling penting adalah mempunyai bass yang tinggi lah untuk earphone kan. Okay, antara earphone yang saya nak kongsikan yang saya beli untuk mencuba macam mana atau apa itu true wireless ialah ini Sony WF-1000SM3. Okay, ini adalah model yang pertama Sony buat untuk true wireless yang mempunyai noise cancelling. Antara sebab kenapa saya beli earphone ni lah, nak mencuba kan. Ya, sebenarnya dia ada satu lagi abang dia, tapi dia bukan earphone, dia adalah headphone. Headphone tu lagi mahal lah nak dibandingkan ni. Ini saya beli waktu promotion dengan harga RM600. Harga sekarang harga dalam 700 eh bukan 700 900. Kalau tanpa promosi harganya 700 eh 900. Silap-silap. Kan kenapa saya memilih orang kata produk Sony ni, disebabkan saya kalau daripada dulu kalau nak mencari earphone, saya akan mencari Sony lah. Sebab Sony dulu terkenal dengan mempunyai bass yang sedap dan kualiti earphone yang sedap lah kan. Sebab tu saya memilih Sony. Tapi kalau untuk lebih kepada keselesaan dia, kalau tak silap saya, menang lagi lah dekat AirPod Pro. Kalau sesiapa yang pernah pakai AirPod Pro lah, tapi pakai AirPod Pro yang ori lah. Sebab di pasaran banyak pun yang tak ori. Jadi kenapa kelebihannya saya memakai ni adalah disebabkan noise cancelling lah yang saya cakapkan tadi. Okay, apa itu noise cancelling? Okay. Noise cancelling ni satu teknologi yang di mana dia bagi macam earphone tu lagi kedap. Maksudnya kalau kita pakai, kita langsung tak dengar surround lah. Surrounding persekitaran kita terus tak dengar apalah. Itu yang dimaksudkan noise cancelling ni. Dan untuk earphone tak banyak lagi yang buat noise cancelling ni kalau nak dibandingkan dengan headphone. Kalau headphone kita boleh lihat dekat salah satunya Sony lah. Lagi satu Boss pun ada juga buat. Sennheiser pun ada. Itu salah satu sebab lah kenapa saya memilih Sony yang saya tunjukkan tadi tu kan. Disebabkan noise cancellingnya. Apa yang best tentang noise cancelling ni adalah kita pasang je dekat telinga, kalau kawan-kawan datang cakap, kita takkan dengar apa-apa lah. Itu yang paling seronok noise cancelling ni. Memang best. Dia terus surround. Dia terus jadi senyap lah. Jadi noise cancelling dekat earphone yang saya beli ni taklah kata sepower dengan headphone dia. Kalau headphone dia lagi betul-betul kedap, dia seolah bila kita pakai tu dia macam ada satu vacuum yang disedut, di mana dia terus menyebabkan kita tak dengar kan. Tapi kenapa kita nak pakai noise cancelling dekat earphone kan, sedangkan kalau earphone kita masuk dalam telinga saja pun sebenarnya dah kedap lah.
dah orang kata tak boleh dengar dah. Tambah lagi kalau waktu kita mendengar muzik pun terus kita tak dengar surround kan. Tapi untuk noise cancelling ni dia lebih kepada macam contoh orang yang pergi kerja naik LRT atau orang yang selalu naik kapal terbang, di mana bunyi-bunyi enjin LRT atau bunyi kapal terbang tu dia kadang bila kita dengar muzik pun dia mengganggu. So dengan noise cancelling ni kita dapat dengar muzik tu dengan lebih senyap dan tenang lah kot. Kan? Itu antara teknologi noise cancelling ni yang di mana pada awalnya saya pakai agak terkejut jugalah dengan teknologi ni kan. Bila pakai dia ada function dia waktu waktu bila orang cakap memang kita tak dengar lah kan. Ini dia punya produk yang daripada kotak tersebut. Ini dia punya casing. Kalau nak dibandingkan dengan true wireless yang yang lain, ini dikira besar lah. Kalau yang lain tu kecil je kan. Dia tak letak, orang kata tak ideal sangat lah untuk letak dalam poket kan. Terasa ke lah besar dia kan. So dia jenis flip, buka kan kat dalam. Dia ada magnetik dan lampu tu menunjukkan dia tengah charge lah. Tempoh yang boleh pakai benda ni adalah dalam 6 jam untuk mendengar muzik. Jadi kalau untuk 6 jam tu untuk mendengar muzik dan dia punya charge kotak ni saja bertahan selama 18 jam. So kalau kita charge dalam 10 minit kalau tak silap, dia boleh play lagu dalam sejam rasanya. Kan, jadi berbaloi lah kalau ni kan. Lagi salah satu sebab saya beli ni antaranya sebab pakai iPhone lah, iPhone 7 yang di mana dia tak ada audio jack tepat untuk audio je sekali dengan untuk charge. Jadi kalau kita charge telefon nak dengar muzik, tak boleh lah. Muzik yang pakai earphone kan tak boleh lah sebab dia pakai satu lubang lah. Kalau dia ada audio jack mungkin boleh kita pakai lagi, pakai yang wirednya earphone kan. So ini antara dia punya ni magnetik dalam, dan dia sebenarnya bentuknya pun boleh kata agak besar jugalah kalau nak dibandingkan. Kalau yang paling stable, paling kecil iPod Pro lah. Kalau siapa ada yang iPod Pro kan, tu lagi lawa lah kan, boleh lihat kan. Kan dekat tu dia ada touch, di sini dia ada touch yang di mana dia ada function untuk tap berapa kali. Okay, untuk tap yang berapa kali tu dia ada untuk kita matikan muzik. Bila kita hold lama-lama, kalau kita pakai noise cancelling tu kita akan dengar balik lah kita punya surround balik di ambience tu secara tak langsungnya, kita boleh dengar balik. Dia macam kita pakai earphone. Kalau kita pakai earphone ni yang wire ni, kalau kita tutup kita tak dengar lah kadang kan, walaupun tak dengar muzik. Tapi earphone yang saya pakai ni, yang Sony ni, bila kita buat ambient sound dia full, walaupun kita tengah pakai kita masih lagi boleh dengar clear apa yang orang cakap. Itu yang keseronokan earphone ni. Maksudnya kita tak perlu nak tanggal tanya apa dia kan. Tak ada, dia kita pakai je. Lepas tu dia ada dia ada function apps dia dekat iOS dan juga Android, yang di mana apps dia ni kita boleh download lah dekat Play Store atau ni App Store kan. Okay, lepas tu dia cara pakai dia, dia yang ni boleh buat, boleh pakai sebelah dengan dua-dua belah. Maksudnya kalau kita pakai sebelah saja pun dia berfungsi, pakai dua-dua belah lagi berfungsi lah. Sebab ada setengah true wireless dia tidak letak function yang di mana bila kita nak pakai sebelah tu dia tak boleh, dia kena pakai dua-dua belah. Ada setengah true wireless dia macam tu.
Ia ni dia membenarkan kita memakai untuk sebelah saja kan. Pakai. Nampak tak nampak apa. Okey, sebab benda ni dia tak adalah orang kata dia bukanlah kalis air dan bukanlah kepada, lebih kepada untuk orang yang bersukan lah. Maksudnya pakai benda ni untuk pergi jogging, untuk berbasikal. Disarankan jangan lah. Ini lebih kepada untuk casual, macam kita pergi berjalan di apa, di mall ke kan. Kita tak nak orang ganggu jalan seorang-seorang sambil dengar muzik. Bolehlah pakai model yang ni kan, true wireless ni. Okay, dalam apps tu tersebut dia ada tunjuk lah apa, berapa bateri, berapa lama bateri, berapa peratus bateri yang boleh dipakai. Sekali daripada itu kita boleh lihat lah function noise cancelling kat situ kan. Daripada function noise cancelling tu kita boleh tukar kepada ambient sound. Bila ambient sound ni kita boleh dengar lah serang balik kan. Itu yang keseronokan ni pakai noise cancelling. Lepas tu dia ada equalizer, mana kita boleh set up lah. Lepas tu dari segi dari segi dia punya quality audio dia memang best bagi saya. Dia punya bass pun taklah terlalu tinggi, tetapi memang tune lah kan. Lagi satu, kita boleh pilih kategori tak silap. Kategori apa tu, kategori di mana kategori untuk kita berjalan ke, atau kita tempat yang kita nak pergi itulah, di mana apabila seseorang mendekati kita, dia secara tidak langsung dia akan offkan noise cancelling tersebut, dia on ambient sound pula supaya kita boleh dengar apa yang orang tu cakap lah. Apabila orang tu selesai cakap, dia boleh kembali kepada noise cancelling. Itu yang keseronokan Sony yang saya beli tu. Untuk keselesaan dia, untuk pakai waktu lama bolehlah. Kira kadang dia telinga jadi ni juga, jadi penat juga bila pakai terlalu lama kan. Itu kebiasaan lah. Mungkin telinga saya ikut, telinga orang kadang lain-lain. So dia pun dia bagi dalam earbud yang dia bagi tu ada banyak jenis supaya kita boleh muat lah masuk untuk dalam telinga kan. Jadi itu saja kot yang saya nak kongsikan sedikit tentang True Wireless Earphone. Dan banyak je pilihan kat luar tu, ada yang murah macam Xiaomi murah, Samsung not bad kak. Tapi bergantung pada pandangan masing-masing yang nak jenis macam mana. Macam saya nak jenis lebih kepada bass lah. Baru ni pun Sony telah mengeluarkan lagi satu True Wireless juga yang dia punya, yang lebih kepada bass, iaitu Deep Bass kalau tak silap. Tapi itu banyak function yang tak ada lah. Apa yang saya beli ni dah lagi murah lah. Dia tak ada function apps untuk dipakai. So apa yang kita dapat tu just macam tu lah, kira macam plug and play lah. Okay, itu sahaja kongsian saya untuk hari ni. Kan itu sajalah. Sekian. Terima kasih.